Presiden Lithuania Gitanas Nausėda meminta NATO agar semakin berbuat banyak di Ukraina, termasuk mengirimkan jet tempur hingga rudal jarak jauh untuk melawan Moskow. Menurut Nausėda, NATO tak perlu takut jika harus menyentuh garis merah, sebab hal itu dilakukan demi mendukung militer Ukraina agar bisa bertahan. Nausėda mencontohkan pengiriman tank dari barat ke Kiev sebagai salah satu tindakan yang menyentuh garis merah. Pernyataan ini kemudian dikomentari oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Menurut Peskov, Lithuania dan Polandia sudah berani melakukan provokasi. Namun, ia menyebut kedua negara ini tak memikirkan konsekuensinya di masa depan. Sejauh ini, mayoritas negara-negara Barat menahan diri untuk tidak memasok senjata ke Ukraina. Keputusan ini diambil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia. Sebaliknya, Lithuania justru secara lantang menyerukan bantuan ke Kiev. Hanya saja, negara ini tidak dapat mengoperasikan jet tempurnya sendiri dan bergantung pada negara-negara NATO. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!